لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالب القرب الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب. Barakallah, semoga selawat tadi membawa keberkahan belajar di pesantren Mustofoya Purba Baru ya. Mudah-mudahan ya sama ibu bisa menonton video ini sehingga terobati rasa rindu antara orang tua dengan anaknya santri baru di pesantren Mustofoya Purba Baru ya. Rasa rindu seorang santri baru juga bisa terobati kepada ayah dan ibunya di kampung ya. Kalau hafalannya gimana? Bisa dicontohkan dulu biar ayah sama ibu bisa lebih semangat menyekolahkan anaknya di sini. Oke, silakan sama-sama hafalannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qalamu wal-lafzul murakkabul mufidu bil wadadi. Wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'al makna. Al-ismu yurafu bil hukmi wa tanwini wa dawli alifi wa lam. Wa hurufun hausi wa huya wa min wa ila wa an wa ala wa fi wa rukba wal ba wal qahu wa lam. Wa hurufun qasami wa hiya al wa wal ba wa ta. Oke, semoga semakin lancar hafalannya ya. Bertambah hari bertambah hafalannya ya. Yang semangat belajar di pesantren Mustofoya Purba Baru. Gimana rasanya sekolah di sini? Enak apa enggak? Enak. Enak ya. Apa enaknya sekolah di sini? Dapat ilmu. Dapat ilmu. Banyak kawan. Mandiri. Belajar. Belajar. Banyak makanan kata kawan-kawannya ya. Walaupun banyak makanan tetap harus berbagi bersama kawan-kawan ya. Mungkin ada kawan-kawan kita yang belum datang kirimannya atau belum makan, kita kasih makanannya ya. Karena berbagi itu indah ya. Teman seperti saudara kalau di pesantren Mustofoya baru-baru ya. Oke, kalau yang berbaju Medan Istana Maimun mungkin orang Medan ya? Orang Gunung Tua. Oh, orang Gunung Tua. Oke, silakan dulu diperkenalkan namanya, siapa namanya, kelas berapa, siapa wali kelasnya dan orang mana? Silakan. Perkenalkan nama saya Mama Rashid Ridho. Asal tempat saya berada di Gunung Tua. Kalau nama wali kelas kurang tahu. Dan lokal 121. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Sana Bandi. Kelas 113 dari kelas wali kelas kurang tahu. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Akbar, kelas 116 dari Siantar. Wali kelas ayah suami sama ibu. Perkenalkan nama saya Fibra Rizki Pratama, asal Sipeng 5, lokal 113, wali kelas ayah Ruslan. Oke, yang semangat belajar di sini ya. Berarti sudah belajar di kelas bersama ayah guru kita ya. Mudah-mudahan berkah. Sudah belajar apa saja di kelas?
nahu, pak umum, sorob, tajwid, bahasa Inggris, bahasa Arab, akhlak, sorob, matematika, PPKN, Sinar Sahara, bahasa Indonesia, PS, akidah halak, hot, kaligrafi, tajwid. Nah, banyak ya. Yang semangat belajar di sini ya. Rindu enggak sama ayah sama ibu? Rindu banget ya. Sudah berapa hari berpisah dengan ayah sama ibu? Setengah bulan ya. Siapa yang antar ke pesantren Mustofa yang Purwobaru? Ayah apa ibu? Ayah ibu semuanya ya. Oke. Yang semangat ya. Mana tahu ayah sama ibu menonton video ini. Apa yang disampaikan sama ayah sama ibu? Mungkin ayah sama ibu kan sangat rindu kepada ayah, kepada anaknya yang sekolah di pesantren Mustofa yang baru, yang berpisah bersama anaknya ya. Harus berpisah karena harus mandiri anaknya di sini ya, belajar di pesantren Mustofa yang Purwobaru. Mana tahu ayah sama ibu menonton video ini. Apa yang disampaikan sama ayah sama ibu? Misalnya doa untuk ayah dan ibu agar ayah sama ibu sehat-sehat, panjang umur, rezekinya berlimpah. Atau kabar bahwa kita sehat-sehat di sini, sudah makan dan sangat enak sekolah di sini. Oke, silakan. Pesan saya untuk orang tua, jaga kesehatan dan jaga pola makan. Jangan lupa. Ada itu aja. Oke. Terima kasih ibu dan ayah dan murah rezekinya. Semoga saya selalu orang tua saya. Didoakan terus biar cepat sehat atau biar panjang umur ya. Apa tadi cita-citanya? Jadi ulama, generasi penerus Syekh Haji Mustofa Husain Nasution, pendiri pesantren Mustofa ya Purwobaru ya. Ya, apalagi? TNI. Jadi TNI ya. Generasi penerus ya. Alumni Mustofa ya yang sudah diangkat menjadi pahlawan nasional Syamsul Arifin Pohan ya. Yang ikut berjuang menjadi panglima atau laskar santri di Surabaya 10 November Hari Pahlawan ya. Ternyata beliau adalah alumni Mustofa yang Purwobaru, muridnya Syekh Haji Mustofa Husain Nasution, sudah diangkat menjadi pahlawan nasional ya. Mudah-mudahan gurunya Syamsul Arifin Pohan, Syekh Haji Mustofa Husain Nasution juga diangkat menjadi pahlawan nasional karena juga ikut berjuang memerdekakan Republik Indonesia dan menjadi pejuang-pejuang pendidikan Indonesia, sehingga alumni Mustofa ya berjuang di bidang pendidikan dakwah sudah tersebar di dalam negeri dan di luar negeri ya. Apalagi cita-citanya? Jadi ustaz, jadi ulama ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pengobat rindu antara seorang ayah dan ibu kepada anaknya santri baru di pesantren Mustofa ya Purwobaru ya. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang sekolah di sini, sekolah yang diberikan oleh Syekh Haji Mustofa Husain Nasution ya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini menginspirasi banyak orang dan semakin banyak orang yang sekolah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.